dibagi yang rapi. Yang rapi. Yang rapi. Kalau kalau giliran bagi-bagi rapi tuh dia. Ini berawal dari informasi dari masyarakat ya, bahwa akan terjadi transaksi ya, transaksi ada orang yang membawa uang palsu, uang pecahan 100 rupiah US Amerika ya, US Amerika pecahan ini ada transaksi, mau dijual ya, bahwa satu lembar ini 100 ini di harga 4.000 rupiah, 4.000 rupiah satu lembar ini, 100 US ini. Jadi dengan ada informasi ini, penyidik dari unit Ranmor ya melakukan penyelidikan. Penyelidikan. Memang benar, ditemukan transaksi, ya, transaksi di depan SMP di Serpong, ya, SMP PGRI di Serpong. Ya. Yang ditemukan ada pelaku ya, ada dua orang atas nama DP dan AA. Dia akan menjual kepada seseorang yang kemudian ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya ya, untuk dia membawa 3.000 lembar ini ya, gitu ya. Kemudian setelah dilakukan tangkap sama penyidik dikembangkan ya, ternyata pelaku AS dan DP ini dia hanya menjualkan ya, menjualkan uang ya yang dimiliki oleh saudara Yati, Yati. Jadi yang punya uang itu Yati, kemudian menyuruh ya, menyuruh DP dan AS untuk menjualkan di situ. Kemudian setelah kita lakukan penangkapan terhadap Yati, ternyata uang uang ini, uang yang palsu ini berasal dari Ida ya. Dari Ida. Jadi sel-sel antara DP dan AS kemudian dengan Yati ini kenal ya. Tapi untuk yang menjualkan dengan yang Ida ini nggak kenal, jadi putus. Ini Yati pun juga membeli dari Ida, dari Ida, seharga 16 juta rupiah di situ. Kemudian setelah kita lakukan penyelidikan lagi terhadap Ida, Ida dari mana kau dapat uang ini ya, uang palsu ini? Ternyata dia dapat dari saudara R ini ya, saudara R. Kemudian saudara R juga kita lakukan penangkapan. Tanya lagi dari mana? Dari O ya. Sekarang ternyata O itu DPO. O itu DPO yang sekarang masih kita lakukan pengejaran. Berikan dalam bentuk asal usul dari kadar uang itu. Kita akan dalam juga. Thank you.